Tadi lengger, big ball. Iya, gue luas banget ya narine. Apa ingin jadi penari lengger? Iya, ingin sekali kok. Jika memang sudah ditakdirkan, pasti akan aku jalani. Yuk, dolanan sapu tugel yuk. Ayo. Si, ikut yuk. Aku gak bisa. Nih, ikut main yuk. Aku kan masih kecil, aku nonton aja ah. Ya udah yuk, yuk. Main jagoan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya mengganggu. Di sana ini siapa? Ada keperluan apa ya? Saya Danabau, Ki. Seorang pengelana yang menuruti kata hati dan arah angin. Ki, sapa bocah mau? Cucu kula, Ki Sanak. Sadam namanya. Saya melihat cucu sampean ada aura indang lengger. Indang lengger? Kelak akan menjadi penari lengger apa yang terkenal gue? Dan membawa nama harum bagi desa ini. Kalau itu memang sudah menjadi kodratnya, kula serahkan pada kuasa alam. Pinara di sana. Terima kasih, Ki. Saya harus melanjutkan perjalanan. Pareng. Mangga. Thank you.
lengger, lengger ayu-ayu, goblong-goblong, bodong. Jamin. Ayuh labu maning, ayuh labu maning. Siki labu. Siki labu maning. Semene duit kabeh iki. Ya. Ayuh pokoke. Wis layu rasa suwe-suwe lah. Ya wis ayu. Wis ayu ngene gagian wis ya gagian ya. Dilabuhi maning, yo. Paling ke temannya ngoli bunda tenang baiklah lah ramane maning dole kasihan Sadam kaget dia nyong tunggu saja nanti kan pulang sendiri. Ramen-ramen Sadam Ranana hari pagi tidak ada kan? Londongan juga Kang Kelung. Allah. Jangan-jangan Kang Kelung. Kang Kelung. Sadam tidak, Sadam Kang Kelung. Ih. Sadam Kang Kelung. Jangan ikut gua. Sadam Kang Kelung. Saudara, tenang, tenang. Kiranya Sadam diculik makhluk gaib. Saya akan meminta pertolongan Panembahan Sela Kursi. Bah. Penembahan Sela Kursi. Enggane Sadam ada kesalahan, mohon diampuni dan segera dipulangkan kepada keluarganya.
Saudara-saudara, saya sudah memohonkan ampun kepada Panembahan Sela Kursi kanggo Sadam. Semoga besok Sadam bisa pulang. Sing sabar tamakan. Mengko Sadam balik ya. Ya, ya sabar. Sabar. Mengko Sadam balik. Aja kaya gue mbok ya. Sing sabar, istighfar. Pasrah bae karo sing kuasa alam ya. Ya, ayo balik yo. Ya, boleh Sadam balik ya. Ya, wis loh, kalau tak aku ya, ini balik ya. Mau nol jadi kembali ya. Maafkan Adam. Maafkan Adam, Ma. Adam pergi untuk mencari jati diri. Gimana biaya anak kita? Sabar bali ngapa? Tawakal bali. Sadam pasti kembali. Moga-moga Sadam selalu waras dan selamat. Penguasa alam semesta, aku serahkan jiwa dan ragaku ini untuk menjadikan diriku sebagai penari lengger. Ramane. Apakah sudah ada kabar dari kami tua? Belum. Sing sabar bayar. Kapan kue balikan? Bocok kok pirang-pirang dina nang penembahan rongge ngadi ngapa ya?
penemban ronggeng ya kita apa kepengen jadi lengger mbok. Penemban ronggeng. Diminum dulu wedangnya mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramane. Ini. Sadam. Digawe terlena nang lengger anyar sing jenenge Dariah. Lengger kiye ora bakalan kalah karo lengger liyane. Kaya lengger sing wis ana wingi-wingi, kaya dene lengger Sendur. Lengger ki lebih ayu, lebih semuk, tur lebih bahenola genae. Mayo, kita saksikan lengger Dariah. Dar, aku wingi jan bombong-bombong ora lumrah. Kowe jan bener hebat wingi ki lah. Lah mana bagiane aku, Kang? Bocah eh. Nyah, kita pay lebih. Semuanya. Ajak penajagane. Wis tak pay lebih kowe. Ngesuk ora tanggapan mani, mrene Kang Rimin. Bocah-bocah kuda. Bisa ta yang gawe ngiler penonton iki. Dar. Naria. Iya, Kang. Kakang siapa? Jenengku Yas Jemu. Arep bali ora? Ya pulang lah, Kang. Masa mau tidur di sini? Kan pertunjukannya sudah selesai. Gejugna ya? Ya bisa, Kang. Kebetulan saya pulang sendiri. Enteni nang arep. Iya, Kang. Apa?
Slamet, dar, amdang. Sepi teman, dar. Paman, ada apa paman? Aku berani tapi butuh ketemu karo selirane. Arep ruat si ontang anting. Oh ya tenang saja paman. Mudahnya kira-kira gue selirane bisa ngelengger nanggung kau pora. Hari apa sih? Dinane rebo pon kumis wage. Oh iya bisa paman. Lah pelakarong kau sekarang pada jaluk pira. Lah sama paman seperti yang lain. Oh kayak gue lagi ngotot kutu gorembok. Tek panjeri ya. Oh iya matur nuwun ya paman. Ya. Ya, permisi, Jidar. Oh, iya, paman. Kamu cantik sekali, Daria. Ah, sangat berlebihan, Kang. Ya, tidak, Dar. Sungguh, kamu seperti bidadari. Sudah malam kan, aku capek. Ya wis. Hati-hati ya kan. Lanang dewek apa? Berani-beraninya kamu dekati Daria. Emangnya Daria sudah menjadi milikmu? Siapa saja boleh mendekati Daria termasuk juga aku. Hei, Daria adalah milikku. Tak seorang pun bisa mendekati dia. Termasuk juga kamu. Aku gak mau ribut di sini. Aku gak mau ribut di sini. Besok kita tanding ujungan. Siapa takut? Demi harga diri di hadapan Daria. Tak tunggu di kuburan dusun. Tak layani. Yuk. Ada apa sih kok seperti dikejar-kejar? Saya kamu biarin kalau ya cukup berantem kejungan. Nang kuburan demi perasaan kamu. Aku ngerti kuagi pada dia perkara sikap dibutah nangono. Ning bedingku tega warase. Ora tega larane, tega larane, ora tega patine. Yuh, si mulai. Yuh, mulai. Daria, ini urusan demi harga diri. Kamu harus memilih di antara kami. Aku tidak akan memilih sampean ataupun kamu Yani atau siapa saja. Kalian tidak perlu bertengkar. Kalian boleh main, tapi tidak usah berjalan. Maafkan aku, Daria. Siki ya Dar. Ya alhamdulillah berkat doa restu Nera Manik sama Biyunge jadi laris. Biyung tidak mau kamu jadi lengger yang tidak terhormat. Tenang saja Yung, saya tidak akan mengecewakan Biyung sama Ramane. Komandan, barang betul lengger dah kandeng kayung ija Siki. Nah ya kayak biungnya ini lagi yung kan ditambah sih kan ditambah. Hey.
di sini dah. Ya, mau ke dia. Sampai jumpa lagi lah, Pak Yudi. Sudah. Pak Yudi ada kok. Pak Yudi, ya, gelem kan dua. Sendur. Ngapa kowe gak ribut nang kene? Aja ikut campuri Kakang. Piye urusane aku karo Mandu kiye? Aku sing ditanggal, Pak. Nonton bubar kabeh gua. Bubar. Ayo sendur jangan rebet ya, Kang. Sendur. Apa-apaan kamu ini? Dasar Mandu. Bocah wingi sore sudah bertingkah. Apa salah saya, Yu? Jangan sekali-kali menyaingiku, atau kamu tanggung sendiri akibatnya. Sendur, mentang-mentang kau setengah ya. Kamu tidak apa-apa, Daria? Tidak apa-apa, Kang.